Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa khabar geng-geng semua ya? Aru ucapkan semoga semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat ya. Okey, hari ini keadaan kali ini buat kali julung kali pertamanya memang aru bercadang nak cerita kat korang slot pasal madu kelulut ni pada tahun hadapan kan. Tapi manalah nak tahu aru tiba-tiba jatuh sakit baru ni aru perlukan madu kelulut. Dan saya tak langsung aru belanja dengan korang kan. Madu kelulut punya cerita macam mana. Okey, mari sini tengok. Senang tak tengok kelulut? Dia punya madu dia kan. Okey, buat pengetahuan korang eh. Okey, buat pengetahuan korang, kalau korang nak tahu madu ni dia bukan penuh semua. Sebelah atas dia, yang tengah dia, bahagian tengah dia kosong. Bawah dia ada sikit, tengah dia kosong, belah atas dia sebab dia nak melekatkan ni kantung dia mudah pada bahagian atas ni kan. Yang sebelah tengah tu sebenarnya dia dah makan dah. Sekarang ni aru tak usik, bukan 1 tahun lebih aru tak usik. Maknanya dia dah sebab dah masuk bukan musim madu, bermaksud kalau ada simpanan stok tu dia akan makan sendiri kan, sebab dia di luar tak banyak yang ada keperluan. Jadi hari ni aru nak pakai pun untuk diri sendiri aje. Jadi aru sedut sikit lah bahagian ni ajalah aru ambil. Sikit lah. Aru tak boleh nak ambil ke dalam lagi. Aru ambil ke dalam lagi dan nanti dia marah tu. Ini pun dia dah marah dah ni, dia dah gila-gila dah marah ni. Okay, kalau kau nak tahu kelulut ya, yang betulnya kita tak perlu pun pakai baju. Tengok aru selang bedak je. Dia pun ramai. Yang ni jenis garang tau. Ini jenis itama tapi bukan yang jenis potong janggut, potong rambut tu. Tapi dia okey, dia steady walaupun dia hurung-hurung kita kan. Dia gigit-gigit, buat bodoh je, buat tak reti je kan. Lama dia okey lah dengan kita. Dia dapat bau badan kita, dia kenal tuan dia macam mana kan. InsyaAllah dia takkan gigit korang, dia takkan hurung korang gila-gila. Dia macam ni je, dia main-main macam ni je. InsyaAllah selamat, boleh tuai macam biasa kan. Macam aru pakai pump yang aru buat sendiri tau. Aru sambung dengan power bank kan. Sambung dengan power bank, kemudian aru masuk dua mini pump, aru sambung dengan suya. Aru DIY je. Yang botol ni pun aru beli kat kedai RM2 je kan, senang betul tak? Okay. Oh, dia ada gigit sikit. Ada rasa dia gigit sikit. Ni. Kat sini. Ada gigit sikit. Cuma masalah bila menuai, dia akan ada ni tau ni. Ni kacau. Lebah lalat. Lebah lalat ni dia memang kacau. Kalau dia kacau, kelulut dia akan jadi gila. Jadi kita kena halau lebah lalat ni. Kita kena tolong dia halau. Jangan bagi dia datang. Pak, lebah lalat pun gila datang. Nasib baik ada seko je. Ada seko tak apa, jangan banyak. Kalau banyak, tutup balik lah sekarang. Ni, nampak ni. Tengah ambil kesempatan orang kata ni. Nanti. Nampak nak. Okay, mana dia? Seronok tak tengok orang menyedut madu? Lepas lalak, jatuh. Ada lagi lebah ni. Sekarang dia masuk ke dalam. Okay, mana yang bahagian-bahagian dah terbuka ni memang aru kena ambil lah. Aru kena sedut lah. Yang tak terbuka aru tak ambil lah, bagilah kat dia sebab sekarang dah nak masuk musim hujan. Kalau aru ambil juga kan, aku tahu apa jadi kalau aru ambil juga, tuai juga kan, tamak kan. Tahun depan sarang ni tak menjadi. Sarang ni tak ada bermadu tahun depan kalau aru ambil banyak. Jadi aru kena ambil berpada-pada lah pada musim-musim bukan waktu dia yang betul ni. Kan? Ambil untuk keperluan diri sendiri saja. Makan sendiri saja. Tengok, okey tak? Biasa tengok orang pakai apa? Dia orang pakai baju kan.
Suara tak payah pakai baju pun. Kita boleh tuai je bersama dia. Siap boleh bercerita lagi dengan dia kan. Kita berborak je dengan dia. Dia pun faham kita. Aru biasa berborak dengan dia tahu apa tau. Aru cakap kat dia, tak apa, nanti aku akan buat rumah untuk kau. Macam saran ni pun kritikal tau. Ada setengah orang dia tak suka anak-anak melekat pada lock dia, betul tak? Macam Aru, Aru tak kisah. Aru bagi dia berkawan dengan anak-anak, dengan semut. Kalau korang tengok sudah depan, siap ada setongkar lagi barang anak-anak kat depan. Tengok. Walaupun kan, yang dah cukup, jangan tengok dalam lama. Okey. Tanya abang. Buka abang. Okey, walaupun ada anak-anak yang bersama-sama dengan dia hidup berkoloni, berkoloni bersama-sama dengan semut kan. Tapi korang tengok, dia tetap juga bermadu kan. Syarat dia, kita kena bagi dia peluang lah. Bagi dia peluang, dia bermesra dengan anak-anak kan. InsyaAllah, anak-anak pun takkan kacau dia. Mana anak-anak gigit dia punya plastik, tak gigit pun. Anak-anak pun tahu dia punya limit sempadan dia sampai sampai mana kan. Dia masing-masing pandai jaga diri masing-masing. Tak jadi hal pun. Yang penting kita kena bagi peluang leluk kita untuk membiasakan diri dengan keadaan sekitar dia kan. Bila dia dah biasa diri, dah tak jadi masalah dah. Dan kita pun tak perlu main racun. Racun bahaya tau. Main racun anak-anak ni, kalau salah-salah kita main dengan leluk sekali pupus. Tu bahaya tu. Kita nak bunuh anak-anak, tapi saya tak langsung kita telah membunuh kita punya koloni kelulut kan. Kalau santai-santai tahun depan lah baru-baru betul-betul buat yang kelulut ni, macam mana nak biak koloni, macam mana nak buat perangkap kan, macam mana nak jaga kelulut yang betul, dan insyaAllah macam mana nak buat pump kan. Ramai yang tak tahu buat pump. InsyaAllah semua Aru akan turunkan ilmu-ilmu tentang madu kelulut. Tapi sebelum tu Aru minta korang ramai-ramai lah subscribe Aru. Nanti Aru akan buka Aru punya subscribe Aru berapa orang. Korang akan tengok. Memang sikit, tak banyak pun Aru punya subscriber kan. Tapi Aru macam mana pun tak kisahlah kan. Buat masa sekarang ni, permulaan, peringkat permulaan ni, Aru bagilah apa yang mampu kan. Tapi Aru minta tolong yang tu lah. Bila dah banyak subscriber, Aru pun boleh buka iklan kan. Daripada situ Aru pun dah boleh jana pendapatan sikit-sikit. Jadi Aru boleh tempuhkan sepenuh perhatian kepada ilmu perkongsian, sharing-sharing knowledge kan. Jadi korang bantu Aru, Aru bantu korang. Okey tak? Sebab channel ni pun belum monetize lagi tau. Belum layak untuk dapat iklan daripada YouTube . Channel ni belum cukup subscriber dan belum cukup watch hour. Channel ni masih jauh lagi perjalanan dia kan. Jadi mohonlah korang semua bantulah Aru . Kita bantu sesama kita. Korang bantu Aru, Aru bantu korang. Aru bagi korang knowledge kan. Korang kata take and give. Betul tak? Okey. Okey, sebelum kita berpisah untuk seketika . Okay, macam yang Aru cerita pada awal-awal ni, Aru kata sarang dia sebelah atas dia ada madu kan. Di sebelah tengah dia tak ada madu. Betul tak? Aru dah selesai dah menuai dia. Lebih kurang nampak Aru dapat banyak mana? Tak banyak pun ni. Ni botol kecil ni sebetulnya. Ni lebih kurang dalam 400 ml je. Ni. 400 ml je. Tak banyak lah. Boleh lah kata untuk makan sendiri kan. Sebab Aru pun memang perlukan madu. Pasal Aru tak boleh ambil gula. Jadi Aru kena gantikan dengan madu kelulut kan. Okey, yang Aru cakap tu, saran kosong. Korang boleh tengok nampak. Kosong kat tengah dia. Nampak. Atas dia ada, tapi tengah tak ada, kosong. Okey, dah cukup yang nampak di tengah dia kosong, tak ada apa. Yang ada sebelah sini, atas ni aje. Okey, dah. Okey. Dia jadi macam ni tahu sebab apa? Sebab yang sokongan dia pegang dekat atas ni tahu. Yang tengah dia dah makan. Sebab bukan musim dia. Itu yang Aru cakap, bukan musim dia tu, dia musim hujan sekarang ni, hujan panas, hujan panas. Jadi dia tak boleh nak keluar cari makan. Jadi anak-anak dia makan ya. Madu tu yang di tengah tu dengan makanan bunga pollen semua tu dia makan kan. Ni yang jadi macam ni lah. Tu yang Aru tak berani nak tuai banyak tu. Kalau Aru tuai ambil habis, dia tak ada makanan. Maksud dia musim terkujur ni, sebelah 12 ni musim hujan betul kan. Nanti dia bila dia tak ada makanan, ratu dia tak nak bertelur. Bila ratu dia tak nak bertelur, tentera dia tak banyak kan. Jadi bila masuk season net musim bunga, dia lambatlah bermadu. Sebabnya dia kena bertelur dulu banyak-banyak dulu. Bila dia dah tentera dia banyak, musim pun dah nak habis, nak season dah nak habis kan. Jadi kita rugi. Betul tak? Sebab tu berhati-hati kalau nak menuai pada ketika bulan 7, 8, 9, 10 hingga bulan 12. Memang kena hati-hati. Kalau korang nak tuai sesuka hati adalah pada bulan 3 sampai bulan 7. Itu boleh tuai sesuka hati. Yang luar pada waktu bulan tu kena tuai berhati-hati sikit. Kalau salah tuai, habis korang. Next season tak ada madu lah. Korang dapat makan sikit-sikit macam ni . Patut satu sarang boleh dapat satu botol. Ini satu sarang dapat banyak ini. Tak pun mungkin dapat sebanyak ini je.
rugi. Betul tak? Okey. Itu sajalah yang baru nak cerita. Nanti kita akan berjumpa lagi lah di lain masa ya. Okay, jangan lupa subscribe ya. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.